Resmi diluncurkan pada tahun 2020 lalu, Gernas Bangga Buatan Indonesia telah berhasil membantu banyak UMKM masuk ke platform digital. Dengan jumlah mencapai 3,7 juta UMKM, bahkan hingga saat ini sudah hampir 12 juta UMKM bergabung ke platform digital. Melihat potensi tersebut, Mas Menteri tengah menargetkan 30 juta UMKM bisa masuk ke sektor digital pada tahun 2023. Hal itu beriringan dengan pengembangan produk UMKM dengan jargon Bangga Buatan Indonesia. Mas Menteri mengaku akan terus memberikan program-program agar UMKM bisa naik kelas. Program itu rencananya akan melibatkan pemangku kepentingan, tentu juga dengan agenda Bank Indonesia, yakni Program Karya Kreatif Indonesia 2021.